Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel si JJFX, channel yang menganalisa untuk pegol. Jadi untuk gol hari ini nampak gayanya alhamdulillah bagi mereka yang ada buy di bawah seperti yang kita jangkakan pada pagi tadi, gol telah pun naik dan sekarang ini gol berada di area resistance lah, sebelah atas ni lah ya. Dan kelihatannya terdapat sedikit rejection di area sana. Jadi saya telah pun sell lah. Saya cuba untuk sell. Dan dijangkakan gol ni akan membuat penurunan semula lah. Itu jangkaan lah. Kenapa saya sell? Memanglah sebab saya jangkakan dia nak turun . Jadi sekarang ni dia 4.5. Dia masih lagi kira macam membuat sideway di area atas lah, okay. Cuma jangkaan kita dia akan membuat penurunan. Mungkin penurunan pertama ni boleh dijangkakan di area sini dululah, sampai sinilah. Okay, kecuali kalau dia dapat melepasi garisan ini ya, garisan ini. Kalau dia dapat turun melepasi garisan 176.25 tu, maka jangkaan seterusnya ada kemungkinan gol akan turun sampai ke area sini lah ya. Sampai di area sini. Okey. Ke area sini nak kata dia patah balik, tak juga. Yang paling kuat adalah di area bawah inilah. Sini. Sebab di sini dia banyak bermain tadilah. Okey. Naik turun, naik turun, naik turun. Jadi untuk dia turun lebih jauh untuk hari ini, dia kena melepasi garisan ini ya, 16176174 . Okey, apa-apa hal kita tengok macam mana jangkaan kita, dia turun dululah, turun dulu. Nanti selepas dia turun nanti kita tengok lagi macam mana. Adakah kita boleh buy ke macam mana . Okey. Jadi sekian dulu daripada saya, analisa ringkas untuk gol buat sementara ini . Okey, moga bermanfaat. Moga anda semua boleh withdraw hari ini. Sekian daripada saya, CJJFX. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.